mana suaranya? Pojok Akustik, akustikan di pojokan radar. Tadi kita sudah mendengarkan bincang-bincang Mbak Desi dengan Kak Iim. Ternyata Kak Iim salah satu korban ghosting juga ya. Kasian, sabar ya Kak. Oke, tadi kita sudah mendengarkan tetap di sini dari Ardan Musik. Tetap di sini, ya iyalah jangan kemana-mana, belum selesai acaranya. Benar. Masih banyak, masih panjang perjalanan kita. Tadi lagu yang 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya. Belum capek ya Kak? Belum. Emang kuat banget ya? Harus. Semangat. Aku pasti bisa, kayak judul lagu dong. Terus lagu apa lagi nih Kak? Lagunya Cassandra. Apa tuh? Cinta Terbaik. Oke siap, hari ini lagunya temanya agak romantis semua ya? Agak romantis. Udah tetap di sini, Cinta Terbaik, iya. Ya tadi aku pasti bisa. Jadi iya. Ini kayak lagu pembalasan lagu kemarin, ya, minggu kemarin ya? Iya. Oke siap, Tumang Det dengerin. Yang udah-udah, oke. Siap lanjut gak nih Kak? Lanjut, siap. Lanjut, ini tadi. Apa? Apa ya, aku lupa. Tetap di sini terus yeah. Cinta Terbaik. Yeah. Cinta Terbaik ini emang lagi pengen dibawain. Mau dibawain nih sekarang. Karena ini nih salah satu yang sedang dirasakan apa gimana? Sudah menemukan cinta sejatinya atau sudah menemukan seseorang yang tepat gitu? Belum. Kasian banget belum menemukan orang yang tepat. Sabar. Iya. Sama pasti. Saya juga. Ternyata sama. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan satu persembahan lagu dari Ardan Musik, Cinta Terbaik. Check it out. Saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku meski malam mengganggu hilangkan senyum.
dan apa yang kurasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Kepada dirimu yang dulu tercinta, tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a never serious. Raise your love again, and I'll tell you once again, oh baby. Kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a liar. Everybody knew Everybody knew. Emang gak ada capek-capeknya ya, dan musik ya. Totalitas tanpa batas, semangat. Iya, karena yang bawain pojok akustiknya aja semangat gitu. Masa kalian gak semangat? Harus, apalagi banyak kan? Apalagi banyak gitu ya. Oke, siap. Oh iya, ini mau ingetin nih buat teman-teman semua yang di rumah yang barangkali punya permasalahan musik gitu ya, atau mau cari alat musik, tenang aja, karena Ardan Musik bisa mengatasi solusi permasalahan musik kalian. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau mau tanya-tanya soal musik ke Ardan Musik pastinya. Bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sana ya teman-teman ya. Oke, tadi Everybody Knew, terus mau bawain apa lagi nih? Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan. Kayaknya vokalisnya ini suka sama Citra Scholastica sama Nick Ardila juga ya? Iya bener. Berarti ngefans banget gitu ya? Apa salah satu inspirasi gitu ya? Salah satu inspirasi. Kalau untuk band di Indonesia sendiri itu, sukanya sama siapa kak? Band apa? Geisha sebenarnya. Geisha. Tapi emang sih genre-genre suaranya Kak Evi. Kak Evi ini benar deh, suara genrenya tuh kayak Geisha, Geisha gitu. Iya. Tapi gak ada list lagu Geisha ya? Belum. Minggu belum depan saatnya. Bisa jadi, okay. Tunggu aja. Aku request kamu memang yang pertama. Oke. Itu asik tuh. Oke. Oke, Mang Dad. Oke. Mang Dad selalu siap ya. Oke, tadi mau bawain lagu apa lagi? Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan. Mau minum dulu apa enggak? Kayaknya minum dulu deh ya. Boleh banget minum dulu, aku ambilin. Aku ambilin boleh. Jangan. Oh jangan, gak usah nanti aja. Karena abis ini kita bakalan dengerin suara yang merdu. Siap? Siap. Bintang Kehidupan, Nika Ardila, check it out. Sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini
suratan tanganku harus tabah menjalani. Jauh sudah